Puluhan santri Pondok Pesantren Wali Barokah mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kili Suci, Kota Kediri pada Senin 22 Mei 2023. Ketua Humas RSUD Kili Suci, Niken, mengungkapkan, selain pemeriksaan kesehatan, pihak Rumah Sakit Kili Suci juga memberikan vaksinasi booster dan pengobatan gratis kepada para santri. Vaksin supaya terpenuhi dari target sampai ini biar anaknya semua sudah dilaksanakan hasil berarti sudah mendapatkan vaksin itu. Kemudian ini ada pengobatan sama pengecekan kesehatan supaya anak-anak terpantau juga dia kesehatannya. Kegiatan ini disambut antusias oleh para santri Pondok Pesantren Wali Barokah. Salah satu santri, Zaki, mengungkapkan, melalui kegiatan ini para santri dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan melakukan tindakan preventif untuk menjaga kesehatan. Mungkin untuk lebih dirutinkan lagi ya kegiatan seperti ini, karena menurut saya sendiri pribadi pun ini sangat membantu bagi santri untuk seperti saya untuk mendapatkan program seperti ini, karena memang keuntungan dari santri pondok dari kebersihan dan lain-lain termasuk kesehatan juga mengingat untuk prioritas seperti ini. Kegiatan ini digelar dalam rangka akreditasi Rumah Sakit Kili Suci Kota Kediri. Pemeriksaan kesehatan bagi para santri menjadi penting, mengingat kehidupan pesantren yang jauh dari pengawasan orang tua, sehingga mereka dituntut untuk lebih mandiri dan memperhatikan kondisi kesehatannya sendiri.